Baik, chef. Syarang lah. Kuning kelengke. Boh, boh, boh. Kau bawa sih. Tinggal kat kuat sikit. Weh, tak jauh. Main lah. Hanya lambat ah. Hei, cantik. Mana aku punya? Weh, apa-apa. Ambil buat apa ni sana, eh? Tak posa, hamba-hamba, eh? Nak lari, eh? Tak posa, hamba, eh? Weh, tajuk kena ketuk, weh. Ha, asyik tak usah lain. Tak posa, ah. Weh, kau ajak hamba tinggal aku. Hello, Tangkap Ration. Hey, budak, mana Abi? Angat-angat, Abi ni, Abi mana? Saya nak pergi meniaga, Syekh. Nak meniaga apa? Apa pun tak nak? Saya nak pergi meniaga kuku-kuku keteng lah, Syekh. Nak kakak bazar Ramadan ni. Ni, cakap dengan buang masa aku. Ni apa tu dah? Ah, cantik. Aku gagal ni dulu lah. Layan hang ni. Hangat entah, hangat. Kan? Bubuk mak saya dia ambil tu Syekh ni. Sekejap kesian dia. Mak dia nak buka posa. Alah dia ni pun tak wangkat phone pula. Mangkat je. Perai dia ni pula call aku time ni. Weh, semua ni. Weh, ada mana ni? Ada rumah ah. Kit fit apa lagi? Ni, kit fit apa dah bulan-bulan puasa. Amai tumbuh, jom kita pergi makan. Aku tunggu hang depan lift. Lah ni juga amai. Hansa dah lambat, okey? Yang ni aku okey-okey. On. Lagi dua orang nak ikut kita. Kita pergi nak kena nasi Pak Ibrahim bagah. Amai, kita pergi sekarang. Hello. Hello, Tajul. Ya, mau apa sih? Apa duk buat lagi? Aku macam biasa lah. Duk bagi pokok minum ayam. Weh, cepat ni. Ration. Aku baru nak puasa penuh. Aku tak tinggal lagi yang tau. Tapi boleh lah. Ni dah tunggu dah. Sat, aku baru je lepas basuh baju. Ni aku duk tengah siram pokok. Aku duk ada banyak pokok. Bawah pun dah, atas pun dah. Hang pun tau. Bagi aku settle dulu bawah punya. Sat, aku settle atas. Lepas tu aku pergi kat bawah. Kata King. Memanglah King. Tapi yang bisa mincas lah. Hantar lah King boleh jalan satu tapak. Tapi berat kita beli lah. Main cepat lah, main cepat. Haa, okey lah. Saat aku pergi kat bar, berbagi 3 minit setengah, saat aku sampai. Hai, ya, nak apa? Ni apa anduk jam pokok apa ni tengah-tengah hari ni? Ha? Pokok besar, orang siram pokok kecil. Pokok kecil saya dah siram dah. Ni pokok besar lah pula. Pokok kecil kena minum ayam, besar pun kena minum ayam, Pak Kasim. Sampai kereta nak jalan pun tak boleh. Mengarut dah hang. Potonglah pokok ni mak buang. Pak Kasim, mana boleh tebang pokok ni? Ni bukan pokok sari, pokok orang, Pak Kasim. Pokok kat tepi, Pak Kasim. Kereta kat tengah apa, Pak Kasim? Tak nak kena mengena pun pokok ni. Ampuh, pagi-pagi boleh lah. Pak Kasim. Pagi saya dah siram dah. Ni time tengah hari pula Pak Kasim.
Saya siram pokok sehari 4 kali. Macam Pak Kasim lah. Pak Kasim pun minum air sehari 4 kali. Pagi, petang, siang, malam. Apa leceh lah Pak Kasim. Siram pokok orang sebelah pun tak boleh. Leceh lah. Ni, anak siram kah? Nak buat apa kah? Tu hamil pasal. Han jangan duk gagal buat aku sudah. Masalah penting apa ni. Haa, Kusah. Bagaimana? Awal tengok. Jangan duk tanya banyak-banyak, Imam. Apa lah anak-anak muda orang lain membosa kah? Bebai, Imam panjang. Hei. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam, Imam. Ambil mana juju-juju, Syekh? Ya, pergi beli makan, Imam. Hah? Pergi beli makan? Han tak puasa? Bukan pergi beli makan. Siap pergi beli ikan. Oh, kat market. Allah, silap puasa Imam. Oh. Makan ni korang. Alah. Dia ni lah. Dia tak fikir betul lah. Awal saya lama tak nampak dekat surau. Saya ada Imam. Saya duduk belakang Imam. Kalau saya duduk depan Imam, saya terbujuk kaku lah Imam wey. Allah, betul juga. Saya, ni bulan puasa saya. Bulan Ramadan ni. Satu bulan ni Allah SWT bagi kita semayang terawih berjemaah ni. Jadi kita kena mai lah. Ha, kita kena mengimarahkan surau kita. Ajaklah kawan-kawan kita yang lain. Ha, lama tak nampak mereka. Ni pun saya nak minta beransur lah. Saya nak pergi apa, market. Sekejap market ni tutup. Haru kan? Alhamdulillah. Nak masak buka puasa. Betul-betul. Imam tadi jadi imam surau kan? Ha, betul. Ha? Ya. Apa pun tak apa. Ni mic ni saya imam letak balik. Satu kampung ni dengar imam ni zikir dalam rumah. Allahuakbar. Ha? Okay, Imam. Saya minta diri dulu, Imam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cubaan. Cubaan suara. Awak, aku dah kata lah. Dah pitis juga mai Imam ni. Aduh. Gua ni lah panggil aku tadi Pak Imam. Aduh, kita dah lambat lagi lambat. Assalamualaikum. Awal Nizam panggil aku. Syekh, aku nampak tajur dah lalu kat sana. Ismail dengan Yaakob dah lalu sini. Mereka dah macam slow-slow dah lalu. Jangan, aku, slow-slow. Macam apa? Aku rasa dia panggil tak puasa kot. Kau mana nombor dia? Lalu kot belakang tadi. Ya, tak apa. Saya aku pergi siap-siap dia. Ni ada berapa tadi ni? Takkan, tak tahu kot. Aku dah masak kanji lah. Ya. Weh, bagus ya. Harukai okay, aku sepungkul ya, lagi amal lepas asal, beratur lah. Alah, kena beratur pula. Aku orang sini kot. Hei. Assalamualaikum Imam, ada mana? Ada rumah, baik Imam. Saya dah kata lah, mereka buat balik kerja lama ni Imam. Apa Imam, saya nampak dengan mata saya sendiri Imam. Lain ni Imam jangan cakap banyak, Imam duduk di rumah, saya main ambil Imam. Lain ni kita pergi usaha mereka. Saya nampak Imam. Baik. Kamu beli apa? Bawa bungkui yang beli? Aku beli 4 bungkui lah. 4 bungkui, share aku tak mahu lah. Aneh tu tau dah. Okay. Jangan lari! Apa lah bagi aku terkejut? Hantu pun hantu kiri. Ha ni hati nyamuk ke? India! Apa lah hamian India tu jantung aku boleh dapat. Dapat. Ha ni, yang ni main terkejut tak apa lah. Mama. Ni, hang call aku tadi, hang kata ada ration. Ni hang main sampah buat apa? Ni bukan plastik sampah. Tengok inti lah ada apa. Alamak. Astaghfirullahalazim. Awak hangpa tak puasa. Hangpa dah besar panjang dah. Rambut dah berubah dah. Hang siapa tak puasa? Saya pukul 9 tadi saya terkentut, Imam. Allah, kentut ni tak batalkan puasa. Yang hang siapa pula?
Saya tak makan sok, Imam. Tak makan sok, ya Allah. Tak makan sok pun boleh puasa. Allahuakbar, kita diuji sikit macam ni, ya. Kita dah rasa dah kegusaran dalam hati kita. Ampa dah bau dah ke belum? Tak ada bau, Imam. Bau naik tangkap bau lah aku tu, ya. Tak apa lah. Lah ni, ampa simpan semua bungkus elok-elok. Sehari kita buka puasa, kita boleh makan ni. Lah ni, kita pergi surau dulu. Kita pergi dengar tazkirah daripada Imam, Tok Guru Imam. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Ramadan puasa. Kalau Ramadan tak boleh nak puasa, itu kita tak kata apa lah. Ada orang yang daripada kecil tak pernah puasa. Demai besar, baru nak puasa sekerat hari. Sampai pukul 12. Janggut main putih-putih lah. Tapi puasa sekerat hari pukul 12. Tak apalah, dia mula nak belajar. Siapa? Tak biasa puasa. Daripada kecil memang tak pernah berpuasa. Allah Taala menurunkan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alf syahr. Allah Taala telah jelaskan bahawa siapa di antara umat kamu wahai Muhammad yang beribadat pada malam Al-Qadar satu malam sahaja, seolah-olahnya pahala yang diberikan kepadanya macam dia beribadat lebih daripada seribu bulan. 1000 bulan, 83 tahun, 4 bulan. Dan Allah Ta'ala tak kata sama dengan 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Hak lebih tu berapa pun, wallahu alam. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Daripada kita cukup umur, biar jadikan Ramadan ni lah Ramadan yang paling baik dalam kehidupan kita. Paling dekat kita rasa kehampiran kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan paling baik banyak ibadat yang kita lakukan dalam Ramadan kali ini, insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Assalamualaikum. Abang. Saya baik, Pak Kasim. Saya minta maaf lah, Pak Kasim. Saya ada buat susah kat Pak Kasim ke apa, lebih kurang Pak Kasim. Saya melawan dengan Pak Kasim ke apa, saya minta maaf lah, Pak Kasim. Itulah, aku pun ingat nak kata ke Ang aku tu juga. Janganlah. Aku larang ke Ang tu dialog lah, kata. Baik, Pak Kasim. Lain kali jangan buat lah aku tu. Boleh, Pak Kasim. Pak Kasim, mohon sopan, minta maaf. Saya simpan nasihat Pak Kasim. Tak ada apa. Tajuk kena getok wey. Wey tajuk, alambat lah. Sila. Jangan tengok pakcik. Action. Tengah hari tak. Ni tengah hari lah pula. Sehari 4 kali kan? Action. Bangun pula, saya. Tak, bangun. Oh, sorry bro. Okay. Duduk. Basuh baju, aku nak kena. Action. Okay, Iman.
Okay. Okay. Aku nak tambah. Yakut tu kalau sana. Yakut. Sudah, ambil barang. Action. Aku tak action lagi. Aku tak action lagi.